Yusuf, welcome back to channel ya, Tore Geco. Guys, yang mana loban? Gue pengen ngasih yaitu sebuah cara mendapatkan sebuah gear atau equipment SS. Nah, bagi kalian teman-teman yang belum tahu guys ya, equipment itu apa? Equipment itu cuy, yaitu sebuah alat-alat ninja men yang seperti ini contohnya guys. Nah, kayak ini guys ya, ini kan S, ini S, ini S, dan yang ini A. Dan akan tetapi teman-teman, equipment yang paling GG itu adalah tingkatan yang SS ya guys ya. Dan bagi kalian teman-teman, pasti ingin menginginkan mendapatkan sebuah equipment SS. Akan tetapi player gratisan gimana cara dapatnya? Nah, ya teman-teman, kali ini guys ya gue masih tahu cuy cara untuk mendapatkan sebuah equipment secara gratis yang tipenya SS dan yang dipasti teman-teman aman cuy, tanpa top up dan apapun itu, pokoknya pure gratis 100% ya guys ya, semuanya orang bisa dapat. Gimana caranya bang? Oke teman-teman, untuk cara guys ya, di sini teman-teman diwajibkan bersabar. Kenapa begitu? Soalnya teman-teman, pembagian sembako yaitu sebuah equipment SS itu mau gak mau dalam satu bulan itu hanya dapat satu doang. Nah, contohnya seperti ini ya, di mana teman-teman kalian bakalan mendapatkan sebuah equipment itu adalah SS, yaitu pasnya cuy dan dipasnya gratis 100%. Akan tetapi teman-teman, itu dia ya guys ya, diwajibkan kalian harus bersabar dalam menunggu satu bulan hanya bisa mendapatkan satu doang sebuah kotak-kotaan. Dan kalian kalau misalnya ngomong, bang apakah mungkin ini sama-sama yaitu yang gambarnya yang ini satunya, bentar guys, tak lihat cuy yang ini kotak-kotaknya segini. Jawabannya teman-teman berbeda. Kalau ini kan ngegacha nih guys, kalau ini ngegacha cuy. Akan tetapi teman-teman, kalau misalnya kita dapat dari login harian cuy, yang dimana teman-teman ini sudah 100% kita bakalan equipment. Oke, kita bakal klaim dulu cuy, seset. Nice, tuh beda kan. Nama bedanya beda kan cuy. Namanya beda teman-teman, cuman gambarnya doang yang sama ya guys ya. Kalau tadi yang di sini namanya teman-teman class gear SSS nih, kelas SSS gearbox. Sedangkan yang satu teman-teman adalah sebuah gold box. Sudah dipastikan berbeda. Gimana teman-teman kalau misalnya gold box ini adalah gacha semua? Akan tetapi teman-teman, kalau misalnya sudah kelas SS gearbox ini cuy, dipastikan kalian bakalan mendapatkan sebuah gear atau equipment yaitu SS. Dan ya pasti cuy gratis, tapi itu kalian diwajibkan yaitu bersabar ya guys ya. Dalam satu bulan kalian hanya bisa mendapatkan satu kali, itu pun di akhir-akhir. Bang, kalau misalnya kita sudah ngeklaim, apakah mungkin bulan depannya bakal dapat? Jawabannya pasti dapat. Akan tetapi diwajibkan lagi teman-teman kalian menunggu satu bulan lagi. Seperti ini contoh guys ya, kalian kelarin dulu semuanya. Pokoknya kalian login nanti sampai di hari ke-30 guys, sampai sini cuy nih. Nanti bakalan dapat ya guys ya, sebuah gearbox. Jadi teman-teman, kalian kalau bisa mau gratis, kalian mau nggak mau harus bersabar cuy. Tapi kalian kalau misalnya pengen instan, kalian bisa top up ya cuy. Kalau nggak salah tuh top up di apa dah, gue lupa cuy. Mana teman-teman, kita bisa mengeklaim yaitu sebuah gearbox ya guys ya, SSS. Oke cuy, kita bakal buka sama teman-teman. Yang mana guys ya, kita bakal buktikan cuy bahwa teman-teman ini langsung mendapatkan sebuah gear SSS. Gak namanya gacha-gacha seperti ini. Kalau ini dipastikan sudah ngegacha, ya teman-teman pasti dapat begini. Akan tetapi kalau misalnya kelas SS gearbox, sudah dipastikan kalian bakal mendapatkan sebuah equipment. Dan semoga saya guys ya 150-an lah cuy. Oke, let's go. Maksudnya kualitasnya atau apa dah, gue lupa cuy. Aduh, yang rendah. No, man. Ini kalian kalau misalnya pengen cari yang bagus ya guys ya, yang mana cuy? Kalau misalnya senjata tuh 150 itu yang paling GG-nya. Kalau misalnya yang armor tuh 1500 cuy. Sedangkan teman-teman, gue dapat yang paling rendahnya cuy. Anjir, jelek banget men. Eh, ini yang paling rendah atau tengah-tengahnya teman-teman? Aduh, gue lupa cuy. Tapi kalian bisa komentar banget guys ya, yang sudah ngerti kayak begini teman-teman nih. Ya, kita dapat stat jelek cuy. Ini statnya guys ya, kalian kalau misalnya nggak tahu main stat itu apa, stat itu ya kayak gini guys, HP. Nah, HP-nya itu yang paling tinggi kalau misalnya gear SS itu adalah 1500. Tapi kalau misalnya gearnya apalagi senjata itu kalau nggak salah 150 cuy, itu gede banget teman-teman.
Akan tetapi di sini karena gue mendapatkan sebuah armor, dapatkan 1300, jadinya rendah lah guys ya. Kecuali 1500 sudah paling tinggi kalau nggak salah cuy. Kalau misalnya nggak salah teman-teman, gue udah lupa juga cuy. Nah itu dia teman-teman, gimana guys ya cara untuk mendapatkan sebuah yang namanya gear SSS ya cuy ya. Dan jadi pesan teman-teman, semuanya orang pasti bakalan dapat. Akan tetapi itu doang cuy, diwajibkan harus sabar menunggu dulu teman-teman. Dalam 1 bulan kalian hanya bisa mendapatkan 1 doang gearbox. Dan ini dia cuy, kalian tinggal pasang saja guys ya. Jangan dijual cuy, tapi dipasang, dipakaikan kepada karakter andalannya kalian ya teman-teman. Nah langsung tak pasang aja. Oke teman-teman, yang pas sampai sini doang, jangan lupa kalian like, berusia kalian subscribe, dan jangan lupa klik lonceng chat. Kalau lonceng kalian adalah bahagia saya. Udah pasti gue ngasih belas semua, ya nonton dari awal hingga akhir. Apalagi menonton yang support dari kalian ke gue cuy. Gue sama sekali terima kasih pada kalian semua. Terus komentar, gue sama lu gak usah sungkan. Yang penting support dulu pastinya. Bye. Dadah.